Kina masih bersama kami. Selebgram Irwansyah alias Wandahara dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Wandahara memakai cadar menempati syaf perempuan saat ikut kajian Ustadz Hanan Ataki. Minta maaf sebesar-besarnya dan teman-teman saya. Dalam sejumlah foto yang diunggah di beberapa akun media sosial, sejumlah artis menghadiri kajian Ustadz Hanan Ataki. Namun warganet menyoroti sosok seseorang yang dalam unggahan tersebut mengenakan cadar. Belakangan terungkap sosok ini merupakan fashion stylist sekaligus selebgram Irwansyah alias Wandahara. Selain mengenakan cadar, Irwansyah juga menempati saf perempuan padahal ia diketahui seorang laki-laki. Dalam akun media sosialnya, Irwansyah alias Wandahara pun mengunggah klarifikasi. Saya menyadarin ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Ataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amana. Atas aksinya, Irwansyah alias Wandahara dilaporkan atas dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri. Busana muslim pakai cadar itu pasti dengan dilakukan secara sadar dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya, ya. Tidak menutup kemungkinan sejumlah rekan Irwansyah akan dilaporkan juga oleh Muhammad karena diduga mengetahui kehadiran terlapor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.